yang menjadi penghalang untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT, untuk kita melakukan ubudiyah kepada Allah SWT. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, saya baca hadis ya tuan-tuan. Sebab bulan Syaban ini bulan selawat. Apabila saya menyebut Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan takut lah. Orang bakhil yang tak sambung ni kata Rasulullah SAW. Sebab tiap kali kita selawat, nama kita termasuk bin sekali akan sampai kepada baginda Rasulullah SAW dengan wajah kita sekali. Malaikat Allah, ini umat engkau yang berselawat ke atas engkau ya Rasulullah SAW. Sebab apa kita kena banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW? Untuk menggembirakan hati baginda. Selama ini kita banyak memulis hati baginda Rasulullah SAW dengan perangai kita dipertuntunkan oleh malaikat, perangai buruk kita di hadapan baginda Rasulullah SAW. Ini umat engkau menangis baginda Rasulullah SAW melihat. Sampai hari ini ulama mengatakan basah pipi Nabi menangis melihat kelakuan umat dia yang tak senonoh. Itu sebabnya kita ingat kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan ingat kita semayang ini kita dah hebat. Sedangkan solat itu disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Daripada 50 baginda Rasulullah SAW sayang kepada umatnya, minta Allah turun dan sampai ke 5. Tapi kita tak kenal jasa baginda Rasulullah SAW. Kita tak pernah kenal baginda Rasulullah SAW. Nak menyebut selawat pun susah. Al-Quran yang kita baca, kalau bukan kepada baginda Rasulullah SAW diturunkan, tak jumpa kita Al-Quran tuan-tuan. Tak jumpa. Itu sebab kita kena muliakan, membesarkan baginda Rasulullah SAW. Kita nak pohon besok syafaat daripada dia. Dia nak menyelamatkan kita besok. Bukannya anak pinah kita. Kita nak duduk bersama baginda Rasulullah SAW. Allah Akbar. Tuan-tuan tengoklah arasy Allah itu makhluk yang paling besar sekali. Pada arasy itu ada ditulis kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kalimah Allah, ada kalimah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah kita dengan arasy mana lebih besar? Ada tak kalimah Allah dengan kalimah Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Tak ada. Tak maaf cakap. Bagi kita singgah masa malam pergi beli yang murah-murah tu, gantung sikit ke rumah tu. Tapi bila kita tengok Allah dan nak buat masyarakat, tak ingat, tak jadi kita. Kita tengok kalimah Muhammad, kita akan bersalawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara dia. Itu sebab kita gantung ke rumah. Arash sewaktu diciptakan oleh Allah SWT, bergetar dia, tak senang dia, sehingga ada ditulis kalimah Allah dan Muhammad. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam, suatu jelik mata dia, suatu Allah SWT mencipta Nabi Adam alaihi salam, dia melihat di tiap-tiap arasy ada kalimah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi Adam alaihi salam bertawassul kepada baginda Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah di atas keberkatan kemuliaan baginda Rasulullah SAW agar diampunkan dosa dia. Ramai orang mencari tawassul seolah-olah dia sendiri boleh berdoa kepada Allah SWT. Terhijab doa kita itu disebabkan benda-benda haram masuk dalam perut kita, hutang kita tak bayar dan macam-macam lagi perangai buruk kita. Maka kita bertawassul minta keberkatan kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW juga mendoakan kita, dia dekat dengan Allah, kita juga dengan pada-pada wali. Tapi orang-orang ini, puan-puan wahabi minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah kena sebut juga, ingkar tawassul. Dia kata kita syirik menyembah baginda Rasulullah SAW, minta kepada Nabi. Adakah kita semayang li Muhammad, kita semayang lillahi ta'ala, tak pernah pun kita semayang menyembah Nabi Muhammad SAW. Di hukumnya syirik kita ni buat tawassul. Kita baca kasidah pun di hukumnya syirik bertawassul. Ya Imam Rusliya kasidah
kita bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW. Apa hakikat syirik? Banyak kita melazimkan bacaan khasidah yang memuji baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu tuan-tuan, Masjid Madinah dulu, Masjid Nabawi dulu, tak macam sekarang. Dulu Masjid Nabawi ada dua mimbar. Satu mimbar untuk baginda Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Satu mimbar untuk sahabat baginda Rasulullah SAW membaca syair-syair memuji baginda Rasulullah SAW. Kita puji, kita muliakan baginda Rasulullah SAW. Kita bertawasul dia dengan khasidah-khasidah. Tapi pokok habibat syirik, kita baca. Ya Zaid, ya Rasulullah. Syirik, 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 syirik. Pandai-pandai menuduh syirik. Allah, sama aja. Sebab kasidah-kasidah yang kita lantun itu ulama-ulama mengarangnya untuk kita memuliakan baginda Rasulullah SAW. Tapi kita sibuk dengan dunia lah. Lupa kita tak menjawab kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sibuk dengan dunia. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda tuan dan puan, man ahabba dunya adawa bi akhirati. Barang siapa mencintai dunia, urusan akhiratnya akan tercicir. Cicir urusan akhirat, sibuk cari duit pagi petang, siang malam. Tak pulang-pulang, kadang-kadang bulan Ramadan tak balik-balik. Sampai besok tu pun sambung lagi benda tu, cekik. Jadi sabda baginda Rasulullah SAW, waman ahadda akhiratihi adharra bizunyahu. Dan barang siapa mencintai akhirat akan berkurang dunia. Fa'iruma yalqa